dia nabrak. Oh, jadi lu anak kampus ini. Latihan apa? Ini. Heels? Itu kan heels saya, balikin. Ambil. Balikin gak? Ya ambil sini. Balikin atau kamu nyesel? Emang gue bakal diapain? Balikin sini gak? Siniin gak? Ih! Jangan! Balikin! Berani lu nampar gua? Rusak! Jadi rusak kan? Jangan kabur kamu! Sini kamu! Sini enggak? Reno! Sini kamu! Sini! Aduh, iya, maaf. Kamu yang apa-apaan sih? Bikin malu aja, selalu bikin masalah. Bukan Reno yang salah. Cewek ini ngejar-ngejar Reno, naksir kali. Kamu jangan fitnah ya. Enggak, Pak. Itu sama sekali bohong. Bohong-bohong. Emang tadi dia... Stop. Kamu selalu modus, ya. Setiap ada dosen baru, kamu gangguin. Iya kan? Dosen baru? Dia dosen baru yang akan ngajar di jurusan kamu. Jadi, Pak... Saya boleh hukum dia sekarang. Silakan. Ngapain mesti kayak gini sih, Bu? Ora tahu gak? Kayak anak SD. Ya karena ini kesalahan kamu. Kamu geber-geber di jalan, ngebayang pengguna jalan lain, tahu gak? Gak baik kayak gitu. Ya, tapi kan gue gak pernah kecelakaan. Tetap tingkah kamu itu salah. Bisa gak sih kamu buktiin 1 jam aja jadi anak baik-baik? Bisa. Reno, apa nih? Kok kayak gini sih? Tunggu. Balikin. Siapa sih nyolot banget? Dosen baru. Kamu pacarnya Reno? Iya. Bukan. Loh kok bukan? Kita kan udah sering jalan bareng. Iya, tapi kan gak pacaran. Udah, cukup. Terserah ya, kamu mau pacarnya Reno atau bukan. Tapi kalau kamu pacarnya Reno, harusnya kamu kasih tahu Reno jadi orang yang lebih baik lagi. Paham nggak? Iya, Bu, paham. Ya udah, kenapa kamu masih di sini? Mau ikut dihukum bareng sama Reno? Enggak, Bu. Ya udah, balik ke kelas. Bukan kamu ya? Oh, kirain saya juga, Bu. Masih 53 menit lagi ya. Berdiri yang benar. Tawa. Reno. Mau jadi apa kamu? Pak, ini saya bawa lagi 1 mahasiswa yang bermasalah. Kalian berdua sudah bikin saya lelah, ya. Bikin malu. Saya minta kalian berubah saat ini juga. Kita gak rese, Pak. Pak Rektor, tapi anak-anak itu aja yang suka cari masalah sama kita. Bohong, Pak. Mereka berdua udah bikin rusuh. Dan ini harus diambil tindakan serius. Reno, Dafa, kalian dengar baik-baik ya. Saya minta nilai kalian semester ini harus maksimal. Kalau enggak, kalian akan saya DO. Masa DO anak sendiri sih, Pak? Kalian tuh harusnya malu, ya. Sebagai anak rektor, sikap kalian tuh gak boleh begini. Bubar! Maaf, Pak. Tapi saya sama sekali nggak tahu kalau mereka anak Bapak. Kamu nggak perlu minta maaf. Justru saya yang minta kamu ke sini untuk jadi dosen. Supaya anak saya berubah. Baik, Pak. Terus sekarang apa yang harus saya lakuin, Pak? Saya minta keduanya untuk belajar serius sama kamu. Siapa? Pasti saya akan ngebantu mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kamu berhasil merubah mereka, saya akan kasih hadiah khusus buat kamu.
Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.